bibirle sallanan. Menunjang hadis penaklukan kota Konstantinopel oleh pemimpin pasukan terbaik. Menceritakan padaku Abdullah bin Bishr al-Bahsami dari ayahnya, bahwa ayahnya mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Hadits riwayat Imam Ahmad, 4235, Bukhari dalam Tarikh Shaghir, hal 139. Tabrani dalam Al-Kabir 1.119.2, Hakim 4.4.4.22, Ibnu Asakir 1.6.2.23. Hadits ini daif, sebab khas lemah kemajhulan perawi yang bernama Abdullah bin Bishra'i Khotsami Al-Bonawi. Syekh Al-Albani menilai hadits ini lemah. Silsilah ADH Daifah 878. Menceritakan